Oke cuy, sebelum videonya dimulai, karena update 2.4 Bantamnya menggoda untuk digacha, buat kalian yang mau top up Genshin Impact, cek Instagramnya di 2C Gaming Store, karena harganya udah pasti murah, aman, anti minus, dan pastinya terpercaya. Karena gue juga udah lama top up di D2C Gaming Store, dan sampai sekarang D2C Gaming Store masih tetap jadi andalan gue buat top up Genshin Impact. Sekarang kita cek price list dari D2C Gaming Store di websitenya d2cgamingstore.com. Blessing murah banget, cuma 70.000. Battle Pass itu paling murah 135.000. Jadi udah jelas ya, top up paling murah, aman, dan terpercaya di sini. And jadi tunggu apa lagi? Order sekarang juga buat bawa pulang Xiao, Shenhe, Ganyu, Zhongli, dan skin ke King sekalian yang terbaru. Linknya di deskripsi cuy. Halo pribadi, lagi cuy mengucurul. Oke, di video kali ini kita bakalan spiral abyss dengan mode game Shark ya guys ya. Jadi spiral abyss kali ini akan gampang sekali karena Genshin-nya udah saya ubah. Jadi Genshin mod pakai game Shark juga sekalian. Ya karena ini Genshin mod, berarti karakter yang saya punya ini sangat-sangat memudahkan untuk spiral abyss ya gak tuh. Gue rencananya gue pengen nyobain Raiden Shogun nge-showcase, karena di akun gue yang gak pakai game Shark itu Raiden Shogun nge-showcase damage-nya B aja, jadi gak enak gitu nge-showcase di spiral 12 ya. Spiral 12 ya, ini kan udah pakai game Shark ya kan, dan gue juga bakal nyobain Ganyu C6 rasanya seperti apa dengan Amos Bow R5, terus juga tailnya level 10 tentunya. Nih mode game Shark mode on kita bakalan coba bersama Freeze ya. Ini tim duanya Ganyu Mona. Sebenarnya nggak pakai Mona juga udah hancur sih musuhnya. Cuman gue pengen puas aja, pengen puas Spiral Abyss karena ini jatuhnya adalah konten balas dendam Spiral Abyss 12 ya. Bakal hancurin monster-monsternya coy. Oke, okay, let's go. Gue mau showcase berarti kita lihat dulu Kujou Saranya pakai senjata apa. Pakai senjata apa? Showcase si Raiden Shogun pakai Kujou Sara dong. Jadi musuhnya kita tebas-tebasin aja pakai showcase. Mana sih? Dan semoga kritikal ya. Harusnya sih mode game Shark nih kritikalnya ya nggak susah. LG 4DN Refine 5 cakep bener. Oke, okay, Bennett-nya ada, Bennett-nya. Bennett-nya pakai Nobles sudah aman Bennett-nya. Widih deh. Mau mode game Shark mah beda. Langsung kita gaskan. 12. Alah, ini mah oh saya lihat-lihat monsternya apa udah pakai ini. Terus pakai ini. Terus pakai Sukros, mana Sukros? Terus pakai Kujou. Kujou mana Kujou si Teteh? Mana si Teteh Kujou teh? Ini dia si Teteh. Oke, di Ganyu. Ini terus sama Rosa. Mana Rosa buat baterai? Mana Rosa sih? Rosaria. Oke, Rosaria. Terus Mona. Jangan Teteh aku lah ini mah. Gaskan. Oke cuy, let's go. Kita bakalan nge-cheat. Sah. Cara nge-cheat, tutorial nge-cheat yang baik dan benar. Hmm, 494.000. Gila sih, gue jadi monsternya pusing sih itu. Bennett-nya kumpulin dulu ultinya ya kan. Alah, oke, okay, apa-apa udah ada ulti Bennett. Mana yang butuh dibantai? Oh, ini butuh dibantai. Oh, nggak kritikal, nggak masalah. Kali C 44.000, 63.000. Sumpah, ini damage-nya nggak jelas aja. Mati. Oke, okay. Last mudah itu anjir. Let's go. Ini juga oke, okay. Kita bikin permuda ini. Sini. Set. Yoi, dua kali juga ini. Kita tungguin musuhnya bangun ya, enggak. Kita tungguin, dia kan hilang nih sini. Set. Oke. Okay. Udah dah, Ganyut nggak lari. Ini mah pakai ulti doang mati masa musuhnya. Asik amat tuh mati tuh dia pakai ulti doang, cok. Udah mati. Ah, nggak seru lu ah.
Set ya ga. Set. Yo, mantap jiwa. Langsung berjadem ya ga. Ya, udah kelar dia bro. Ah. Kasih lagi. There. Kasih paham. Alah lah. Ya, yeah, ngumpulin ulti lumayan. Nyu, kasih lagi nyu. Oke, okay, kasih lagi nyu. Sat. Gok sih ini. Enak banget ya. Emang kayak game sak paling nikmat lah. Kita gaskan lantai 12 ruangan 2. Oke, okay, gas. Kita gas. Ah, bisa nih ngumpulin ini dulu nih. Ngumpulin waktu dulu bisa. Oke. Okay. Okay. Kasih paham. Waduh. Wah, 400 ribu lagi. Gue demen yang begini nih. Aduh. Eh. Hey, kasih lagi. Apa jedem? Alah. Hey. Aduh, sobun. Aduh, itu kalau kritikal, Pak. Hilang, Pak, musuhnya, Pak. Oke, hilang. Sudah. Kita gas lagi. Terlalu easy guys ya. Kasih paham. Set. Kasih lagi mainan nih. Sini maju sini dong. Bisa kali maju lagi. Kita bercanda-canda aja guys. Sah. Game suck. Gak usah serius-serius out kayak game suck mah. Thank you Tamini. Oke, okay, kasih lagi. Nah, kasih. Mana sini barengan dong. Tak. Ini belum pilih desain aja tuh. Sih udah mau hilang anjir. Mana lagi? Petak. Ayo, ih. Set. Petak. Ayo, ih. Kita kumpulin. Sini. Biar arisan dia. Oke. Mantap jiwa. Kasih paham. Kasih paham terus. Enak bener. Oke ganyu. Ada. Udah hilang. Mana lagi? Ini butuh hilang. Kasih lagi lah. Sah. Kasih dia PHP lagi. Sat. Serobot. Rodok. Mati langsung. Lanjut bertarung lagi lah. Oke, let's go. Critical damage. Kita bantai-bantai. Maju, Bang. Oke, lumayan ya. Ya, nih, Kak. Set. Lagi. Oke. Hilang dua-duanya, cok. Satisfying sekali. Sini geprek gua, Bang. Sangat satisfying. Alalah.
Kasih paham, dua-dua hilang. Alah, gak kena cok. Gak kritikal kayaknya. Gak apa-apa lah. Let's go, Ganyu. Set. Yoi. Dapet lagi. Bisa kali dia nih. Set, dapet Ganyu. Oke. Kita gaskan dulu. Eish, bahaya sekali bu. Eish, gua mau ini. Dia ngedes pas ini. Si kebiasaan buat ya. Eish, semen disana be. Kita butuh heal dulu sebentar. Oke. Ini agak ngeselin nih. Kalau gak pakai shield. Ini bang. Oke bang. Bang mau ngedes kemana lagi bang? Abang nggak mau ngedes sih bang. Ya udah. Eish, santai aja bang. Wah, miss aim. Rip aim tapi matinya sama ini, sama S nya anjir. Ya udah. Sangat-sangat mudah sekali mode game sak ini. Sayang modnya, Genshin modnya, ya juga cheatnya. Ini harus disuntik ini. Akun itu harus disuntik. Gua nggak bisa nge-share karena bahaya cuy kalau di-share. Oke cuy, gua rasa sampai sini aja videonya karena bahaya kalau video ini terlalu lama. Cuman bisa kalian request kalau kalian pengen lihat ngetes damage-damage-nya. By the way, kita kasih lihat dulu maksudnya. Kalian mau ngetes apa? Mumpung ini Genshin modnya masih gua aktifin ya. Sebelum banner ya Miko, ada Xiao C6, ada Jayan C6, dan ada Eula C6, ada Ganju C6, ada Kiki C6, Ayaka C6, Kaking C2, Mona C6, Fenty-nya C0, Diluc Senpai C6, mungkin gua tertarik kayaknya boleh nih gua nyobain Diluc C6 rasanya seperti apa guys. By the way, konten ini cuma buat hiburan aja. Thank you buat Novu udah minjemin akun ya. Semoga kalian yang sedang farming primogem di Spiral Abyss semoga dapat full star, atau nggak bisa full star juga nggak apa-apa, yang penting primogemnya masih bisa lu usahain didapetin buat gacha coy. So, semoga hoki buat kalian semua, buat yang masih ngejar Zhongli atau Ganyu semoga dapat. And see you next time everybody. Bye cuy.